Nasib baik tak jatuh. Ha, eloklah kau orang datang. Nah, kau kutip semua telur dalam tu. Lepas tu bagi kat Atuk. Itulah, kacau Atuk lagi. Kan dah kena buat kerja. Tak apa, kutip telur seronok. Mari. Ayam lah. Itu pun tak tahu. Tapi kan tu, kalau nak ambil je lah. Terima kasih tu. Sama. Dengan Fizi. Mereka pergi jalan-jalan. Hari Minggu, Ma. Dua, tiga sinar-sinar. Ini apa? Banyak cantik. Saya suka. Ya, ini kalau Maya jual. Kaya aku. Tapi kau tak boleh jual dua selinggit. Sebab ada satu je. Nenek aku kata, kalau telur bersinar-sinar macam ni, maknanya telur dinosaur. Betul. Memang ada dinosaur. Kita orang nampak malam tadi. Besar. Siapa punya ni?
Telur apa tu? Bahagian tu. Pergilah tengok sendiri. Orang tengah sedih, korang main-main pula. Mana ada main-main? Kita orang nak tolong. Tengok, kita orang jumpa ni. Elah. Jadi? Itulah Kak tak tahu. Inilah bulu dinosaur yang rosakkan kebun opa. Dinosaur? Dinosaur langsung tak ada. Dinosaur bertelur ke? Dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Atuk, kita tanya Atuk. Elok pun.
Rosak juga. Tung, Tung. Apa? Banyaknya. Yeay, berlubang-lubang. Macam tomato opah. Tomato opah kau pun rosak macam ni? Bukan tomato je. Cili, sawi, semua. Kebun opah rosak habis. Semua sebab binatang ni. Iya. Cuba Atuk tengok. Atuk tak pernah pula nampak telur dan bulu berlepah macam ni. Binatang apa? Ingatkan Atuk tahu. Telur apa tu? Bahagian tiga. Tengok burung macam ni. Warna dan bulunya pun. Tengok, sama kan? Maknanya inilah yang merosakkan kebun opah kau. Betul. Atuk, tengok tu. Jadi burung ni jugalah yang merosakkan buah jambu Atuk. Apa lagi tu? Mari kita tangkap. Jaga kau burung. Orang kejar burung. Korang pergilah ikut. Jom! Mana burung-burung tu pergi? Menyuruh ku. Kawan-kawan juga susah. Tahu tak apa. Kat sini korang. Tak apalah. Saya mandi di rumah. Mana burung-burung tu semua? Tak tahu. Inilah kita orang tengah cari. Wah! Sini-sini. Ada telur dinosaur. Besarnya telur. Sama lah. Aku rasa telur ni bukan telur dinosaur. Tapi burung-burung ni punya. Aku pun rasa macam tu. Apa
Sarang, itu burung banyak garang. Burung tu garang sebab rasa terancam. Tak selamat. Ia ingat kita ni semua nak ambil telur tu. Burung-burung tu mungkin dari negara cuaca sejuk. Ia singgah sini kerana cuacanya sesuai untuk bertelur. Dan senang dapat makanan. Apa nama burung-burung tu? Burung ayam goreng. Entahlah. Tapi yang pasti, burung-burung tu adalah burung migrasi. Migrasi? Apa itu tu? Maknanya, burung-burung tu akan terbang balik ke tempat asalnya.